Ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sudah berada di Kota Subang, tepatnya di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Dan di sini, ini ada tempat wisata baru, namanya adalah Astro Highlands, yang merupakan bagian dari Asep Strawberry. Dan ini merupakan cabang yang ke-15 yang ada di Kota Subang. Nah, cuman memang di sini tempat wisatanya itu masih berupa tempat selfie, belum ada restoran maupun juga tempat makan yang biasa kita kenal selama ini dari Asep Strawberry. Tapi kita akan coba lihat seperti apa tempat wisata yang saat ini. Let's go. Jadi untuk masuk ke sini kita akan dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Jadi seperti ini tempat wisatanya yang benar-benar baru banget dibuka ini sekitar bulan Agustus tahun 2020. Jadi di sini ada banyak tempat selfie, terus juga ada naik kuda, dan yang paling penting ada hamparan kebun teh yang bisa dipakai untuk spot-spot foto. Jadi intinya di sini adalah ramah untuk keluarga. Kita akan lebih jauh melihat seperti apa tempat selfie di Astro Highlands ini pastinya. Yuk. Nah, meskipun baru dibuka di bulan Agustus tahun 2020 kemarin, tapi tempat wisata ini udah ramai banget ya, karena terletak di antara perbatasan Kabupaten Subang dan juga Kabupaten Bandung Barat. Jadi di sini tempat wisatanya berada di hamparan kebun teh, dan nantinya di sini juga akan dibangun restoran ataupun juga rumah makan Asep Strawberry yang sekali lagi ini merupakan cabang yang ke-15. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan di tempat lain itu nggak ada tempat wisatanya, tapi hanya ada di Subang. Jadi bisa dikatakan spesial ya seperti itu. Yuk kita lihat ke atas yuk. Nah ini dia nih, salah satu tempat foto selfie bentuk sarang burung ya, kayak di Bukit Mangunan Jogja. Setelah berkeliling merasa capek, di sini juga terdapat bisa dikatakan warung sederhana ya, sebelum nanti restoran Asep Strawberry-nya jadi. Jadi di sini menyediakan berbagai macam cemilan maupun juga nasi juga ada, dan juga ada minuman khas ya. Jadi ada jus strawberry, terus juga bandrek dan juga bajigur. Dan di sini
tempatnya asik banget, jadi kita bisa santai-santai sebelum nanti mungkin melanjutkan perjalanan ataupun juga bisa mengelilingi kembali tempat wisata yang ada di daerah Subang Selatan ini pastinya. Keren banget. Banyak fasilitas lain yang akan dikembangkan tentunya di Astro Highlands ini. Dan sekarang ini saya sedang berada di salah satu spot foto selfie. Jadi emang di sini banyak banget ya, kita bisa punya banyak pilihan. Terus juga pemandangan kalau misalkan ke arah sana, itu adalah pemandangan kota Subang dari kejauhan seperti itu. Dan yang pasti mungkin tahun 2021 ini baru bisa lengkap. Jadi untuk sekarang ini masih berupa tempat wisata yang walaupun begitu, ini bisa benar-benar menjadi salah satu pilihan kalau misalkan datang ke kota Subang. Ya pasti terima kasih banyak sudah nonton video ini, dan kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you.